Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali di Inside Jember. Kali ini kita akan membahas ujian nasional tahun pelajaran 2014-2015, utama SMA atau MA program studi IPA Fisika. Naskah UNAS ini saya download dari tanyatanya.com. Terima kasih ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Sawan Indrawan secara khusus ya, karena Sawan Indrawan ini yang membantu men-scan naskahnya, mengirimkan pada saya. Karena ini saya mohon maaf kepada tanyatanya.com juga, bahwa soal yang saya tampilkan itu akan saya hapus bagian tertentu untuk tujuan biar mudah dilihatnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer skrup adalah 2,85 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah, ini sudah saya gambar ulang ya. Hasilnya ada 2,85. Gambarnya yang mana? Gambarnya kalian ini. Alasannya kenapa? Dalam pengukuran dengan milimeter skrup, ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius-nya ya. Nah, skala utamanya 0, 1 ya, ini ada gininya sebenarnya 0, 1, ini 2,5 ya. Kita tulis 2,5. Lebihnya berapa? Kita pakai yang ini. Ini adalah 35, berarti ditambah 0,35. Dan ini kalau kita jumlah, ini dapat 5, 8, 2,85. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang E.